Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat link untuk mengumpulkan sebuah tugas atau karya siswa atau mahasiswa atau seseorang ya, orang banyak ya. Oke, kita langsung masuk di Google Drive. Klik di sini ya. Oke, di sini kita membuat folder yang akan kita bikin link. Misal, saya ketikkan di sini kumpulkan tugas. Oke, seperti ini ya. Setelah itu, kita klik di sini, bagikan. Nah, sini kita ubah. Nah, di sini ada dua opsi. Ini hanya seseorang atau siswa atau mahasiswa itu hanya bisa mendownload ya, mendownload atau melihat kalau kita ada filenya. Tapi kalau untuk mengumpulkan, kita ubah menjadi editor. Jadi seseorang itu bisa mengupload file yang kita perintahkan ya, semisal tugas ya, tugas dibikin seperti itu ya. Setelah itu selesai. Nah, setelah itu kita klik langsung bagikan. Terus kita salin link ya, salin link. Setelah itu kita ubah namanya. Misal saya mengubahnya pakai gigi.com. Ini ya. Jadi agar ada namanya linknya itu saya pakai gigi.com. Saya pastikan di sini. Nah, di sini saya namai, misal kumpul kerja, kumpul tugas saja nggak apa-apa nih, kumpul ini filenya harus tulisannya harus besar kecil ya, jangan semua kecil, jangan besar, biasanya tidak mau. Nah, ini seperti ini, misal saya tambahkan 20 ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu saya copy, terus saya bagikan grup WhatsApp. Nah, saya misal saya buka pakai link lain ya, pakai browser lain, pakai Mozilla. Anda kalau membagikan bisa lewat WhatsApp. Ini hanya contoh. Nah, jadi saya tadi buatnya di Google Chrome, saya buatnya di Mozilla. Oke, saya buka. Saya pastekan di sini. Terus saya enter. Nah, bentuknya seperti ini. Dan saya sebagai siswa atau sebagai orang yang akan mengumpulkan tugas, itu tinggal mengupload saja. Misal saya upload ini ya. Ini. Nah, itu kan bisa ya. Seperti ini ya, mudah sekali ya. Oke. Mungkin hanya itu saja tutorial dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.